Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Fitriani Andayani. Adi, ini saya lagi menunggu kedatangan teman saya. Teman saya waktu sekolah SMEA ya. Jadi doi lagi jalan-jalan ke Pekanbaru, mau mampir ke rumah saya. Ini saya udah siapin makanan untuk doi makan siang di sini. Semoga doi mau makan siang di sini ya. Pokoknya nanti kita kasih lihat, kenalkan ke mak-mak semua teman saya waktu SMEA. Dan dia orangnya cantik ya. Teman dekat saya waktu sekolah dulu, ke kantin bareng makan mie rebus bungkus berdua. Jadi mie rebus itu dibelah jadi dua gini, jadi semangkok seorang. Yang dibanyakin itu gorengan gitulah. Jadi kami kan kenal sama yang punya kantin dekat gitulah, agak-agak gimana ya, kami agak orangnya welcome ya, jadi cepat kenal gitu sama pemilik kantin. Ada tiga kantin, tapi waktu sama teman saya ini namanya Farida ya, panggilnya Ipel-Ipel gitu. Jadi satu kantin yang kami kuasai kayak mafia aja. Jadi makan mie rebus itu sebungkus bagi dua, kan bayarnya berapa zaman itu ya, 1.300 tak salah ya. Makanya bagi dua, berarti dua mangkok kasih dedak gorengan sama yang ibu kantin kasih kan, kasih cabai, kasih kecap, jadi bumbunya pun dibagi dua. Itu udah 2001 barangkali, lagi udah lama ya, sekarang aja udah 2019 bo. Udah akhir tahun juga, mau 2020. Jadi ini terakhir saya ketemu sama Farida ini ya, 2002 waktu perpisahan sekolahan kami ya. Nah, saya angkatan 2002. Jadi di sanalah terakhir saya ketemu. Palingan ada komunikasi lewat WA atau Facebook ya. Itu pun baru-baru ini ketemu Facebooknya, mungkin baru main Facebook media sosial gitulah ya. Jadi beliau ke Pekanbaru dan berniat mampir ke rumah saya. Saya udah kasih alamat, semoga enggak nyasar cari alamat saya, karena saya cuma kasih foto alamat yang biasa saya kasih ke olshop gitu. Jadi saya suruh buka aja Google Map, enggak sulit kok nyarinya, lurus aja. Jadi semoga aja doi sampai ke sini ya. Pokoknya ini teman baik saya waktu sekolah, pokoknya ke kantin berdua, nanti duduk berdua, pokoknya istirahat selalu berdua gitu waktu sekolah ya. Ke kantin pokoknya berdua. Jadi ini doi berada di sekampung lah dengan apa ya, dengan nenek saya di Paskem gitu, namanya Pasir Kemilu, masih Rengat juga, daerahnya sama. Jadi kalau saya mau ziarah ke makam mak saya itu melewati rumah doi dulu. Cuman saya udah nggak tahu sekarang doi itu tinggal di rumah orang tuanya atau udah di daerah lain, saya kurang tahu ya. Cuman waktu sekolah Farida ini tinggalnya di sana. Nanti kita lihat apakah dia masih seseru dulu, yang selalu ceria, ketemu siapa aja dia langsung cerita celote, pokoknya cerewet pokoknya ya, orangnya ceria, welcome pokoknya, gampang membaur. Dan kita mau lihat nanti apakah beliau masih seperti itu. Saya harap beliau nggak banyak jauh berubah dari dulu waktu masih gadis ya. Kayaknya nggak akan jauh berbeda, masih tetap tomboy, tetap cantik ya kan. Pokoknya nanti saya kasih kenal ke mak ya. Pokoknya sekarang jangan lupa di subscribe dulu ya. Nah, yang baru bergabung salam kenal, dan jangan lupa like-nya supaya video saya tetap direkomendasikan oleh YouTube ya. Jangan lupa di like dulu. Oke, dalam hitungan ketiga dimulai mak, 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, terima kasih. Pokoknya ikuti terus keseruan saya ketemu dengan teman saya sekolah dulu ya. Pokoknya stay tune. Tak aja abang. Hah? Abang. Iya, di mana pasir? Sini aja lah nak, pepetin. Hah? Sini. Sini mepetin sini ya. Rindu. Berapa puluh tahun tak jumpa? 2002 terakhir lah kita perpisahan. Itu anak. Iya. Yuk masuk. Tak apa-apa, situ.
Enggak apa-apa lah situ aja. Enggak apa-apa situ ya. Ini anak Ipel. Iya. Yes. Siapa nama? Pia. Pia, mirip Ipel. Ini? Enggak apa-apa situ ya. Siapa nama? Enggak apa-apa, Bang. Yuk masuk yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, anggur dua. Wow, kok enggak nambah? Yuk masuk yuk. Siap cacat? Hah? Siap kena cacat? Iya, Maida ini pintu minyak. Oh, masak aja kok aja. Yuk, masuk. Waalaikumsalam. Ini anak Epit yang tua. Dara. Tidak mau dipasang ya? Yang tua nih. Yuk, duduk yuk. Eh, langsung makan aja lah ya. Makan siang ya? Mau langsung balik nih? Nanti kan? Halo. Asli tak ingat dok bel apa mobil ni bel. Ada tim kemarin, kita bolos kemarin tu. Tapi dia awak bolos. Perasaan dia baik je ya. Waktu dah si ada padan dia berbanding ke kawan. Ke Yuni yang kena bolos. Dah si ada padan. Berbanding ke kawan ni ambil lah. Ke Yuni. Itulah opel. Sorry, lepas. Sekarang anak itu. Iya, aku telepon dia, aku lagi kan.
dipel. Tak ada daging gepel. Hah? Daging tak ada. Ada nilai nak nih. Itu daging tapi itu telur. Kok boleh dong nak ibu nih? Itu sambal semalam itu telur tuh. Ya, ini kita mau makan siang dulu nih. Ini budak bandel dulu nih. Yuk, mamam yuk. Ada enggak mamam? Yuk, mam dulu. Kak Della makan, Kak Della. Ya, Pel, kita aja makan dulu nih, Pel. Itu budak tak mau. Ya, ambil kan ini kamu juga. Ya. Ya. Nah, ya. Ini ada potongnya, kalau melihatnya nak.
Ipilnya udah mau pulang. Ya. Ini anak pertama, anak kedua itu suaminya. Ini kawan bolos dulu nih. Ya Pel, makan mie rebus bungkus berdua. Banyakin keraknya. Tondogel. Iyalah. Apa nih, tak ada yang mau dibekalin nih? Tanaman tak ada. Iya, sama-sama. Makasih ya udah berkunjung. Ya, sama-sama. Nanti nonton aja ya di apanya. Oke, oke. Bilang dulu jangan lupa. Bilang, Mbak. Ara, biar jangan lupa subscribe ya, Bu. Boleh, comment, and share. Jepelet. Iya. Dek, bilangin dulu, Dek. Bu, jangan lupa, Bu. Salam nanti dulu. Ini ada sedikitnya. Apa namanya? Apa? Ya ampun. Sedikit. Ya Allah, kami dapat oleh-oleh. Merasa apa sedikit. Saya peran dari iklan. Alhamdulillah. Bermanfaat. Jangan pulang lagi ya. Udah dogel. Udah baik. 11-12 padahal asli lah. Udah baik ya. Awak sama-sama mau bolos pokoknya bukan lah dompet-dompet main itu bang. Ke pasar sana. Itulah. Sekolah di ujung lah, di ujung lah ya. Dasi ada bagi kawan. Nah, dasi ada. Jadi kalau betul lo peraturan kalau tak pakai dasi tak betul kalau ke senang lah. Suruh pulang. Suruh balik. Atau apa? Atau kita suruh cinta. Kami tak ada dasi. Memang aja belum. Kalau menang dulu-dulu yang gak lucu ya, belakang. Iya. Memang seru, sekitar. Seru lah rasanya. Tak terulang lagi deh. Mobil Ipelnya? Tidak, adik. Hai, belum punya mobil lagi kami deh. Nah, sebentar lagi. Ingatkan dulu. Salah. Mikir anak kuliah. Iya lah, anak dulu ya. Iya, anak kuliah. Mobil lagi. Enaklah punya adik. Iya. Nah, ya. Makasih. Kasih banyak udah mampir. Kasih, Bang. Ih, Doraemon. Ih, sudah semua Doraemon. Lah minum obat. Obat lagi minum. Oh, kalau masih dekat-dekat enggak ya? Dadah. Ya. Udah pulang temannya. Itu ya, Mak. Keseruan saya kedatangan teman. Teman zaman sekolah tahun 2000. 2002 ya, saya angkatan 2002. Jadi apa? Baru ini ketemu lagi dari 2002 ke 2019 berapa tuh ya? Berapa tahun ya? 17 tahunnya ya. Wih, 17 tahun enggak terasa ya, dan enggak banyak berubah sih, masih tetap tomboy, cikiki, cikakak. Jadi apa ya? Orangnya welcome, apa gampang membaur ya. Suaminya ingat sama saya enggak ingat. Perasaan enggak pernah lah kenal sama suaminya, katanya kenal. Ya udah, yang penting udah datang ke sini, saya pun senang dikunjungi ya kan. Jadi ini Pak suami juga belum ada tidur. Ya ya. Ayo, siapa yang beresin tuh? Ayo, ayo, siapa yang beresin? Uy, sabang nomor satu dah. Tangan. Ya, makasih ya, Bang, udah mau bantuin, Bang. Oh, Bang, bilang dulu, Bang. Kemasin kamar Abang lah. Oke, Mak. Nah, itu dia keseruan saya hari ini di kedatangan teman zaman sekolah ya. Dan saya juga terima kasih buat Mak yang udah nonton sampai dengan selesai. Pokoknya terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.